mencegah penipuan produk harum manis. Label khas berlogo Sirim dicadangkan bagi memastikan imej terjaga serta memastikan kepentingan pengusaha mempelam ikon Perlis itu tidak terjejas. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis, Ahmad Bakri Ali berkata, kerajaan negeri telah mengadakan rundingan dengan Sirim mengenai cadangan pelabelan itu. Ia akan digunapakai melalui kawalan oleh agensi seperti Jabatan Pertanian dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA. Label itu diharap dapat digunakan pada musim mempelam harum manis tahun depan dan dapat mencegah peniaga mengambil kesempatan mempergunakan nama harum manis yang semakin ketara sejak kebelakangan ini. Gunakan harum manis sewenang-wenangnya. Nak jual harum manis tak apa, kita tak tegah. Tapi jangan jual mempelam lain dan panggil mempelam lain tu harum manis tipu, harum manis siam, tak mau itu. Kalau sebab mempelam lain ni dia ada nama dia sendiri, pakai nama tu. Bukannya salah. Orang lebih mudah untuk nak. Kita tidak mau orang tersalah anggap, dan apabila benda-benda ni berlaku, orang tak marah kepada peniaga, orang marah kepada kerajaan. Menurut Ahmad Bakri, harum manis sudah pun dipatenkan sebagai harga intelek negeri Perlis.